Kita sekali lagi dalam rancangan review bag Haiki. Okey, inilah dia bag Osprey Eater Jeflo. Walaupun tak dah buat, tapi kita berulang dulu kan? Ya, yeah, malulah. Okey, bag Osprey ni kapasiti dia 70 liter. Okey, kita tengok dulu kat sini. Okey, ni baru beli daripada kedai ni. Kita tengok dulu. Ya. Ah, tengok ni. Harga pasaran. Tengok ni berapa ringgit? 1,259. Harga pasaran lah. Lagi mahal dari 3,000 ke? Yalah. Tak sempat tengoklah. Okey. Kita tengok bagi depan dulu. Okey. Di bahagian ni dipanggil Bat mengacau. Jangan mengacau. Okey. Saya pembantu Alif sebagai pembantunya. Wah, dia okey. Ini ialah sleeping bag compartment. Okey. Kita tengok kat sini. Okey. Ni boleh kalau kita nak boleh dia adjust lah benda ni. Dalamnya ada apa? Tengok tu. Ya tu. Wah, hebat sekali. Okey. Tak hebat. Boleh buat 25 kilo, 30 kilo bag ni. 60 kilo. Okey, ni sini. Abang kilo, kilo, mak kilo, bi kilo. Tutup. Tutup. Ya, tutup. Okey, easy access. Ini biasa tutup kan? Awak tutup. Ha, cuba tutup. Baik. Ke mana? Nah, macam ni ha. Oh, tutup. So, ni kita boleh tutupkan balik di sini. Okey, Osprey. Baik, apakah ni? Okey, di sini pula dia ada ni untuk kita padatkan. Okey, dia ada banyak. Okay. Banyak-banyak sampai gila. Di sini boleh. Ini ruatan Gizama. Masuk Gizama. Masukkan jaket kat sini. Okey. Boleh bawa senjata. Itu pun kalau ada, kalau kita nak bunuh juga boleh. Okey. Lepas tu kat sini boleh ni dia punya nak ketatkan. Okey. Nak ketatkan. Ni boleh masukkan barang. Okey. Masukkan. Kat sini pun boleh ketatkan sini. Okey, sini kanan pun ada lah sini. Okey, ni pun boleh masukkan barang. Mana ada benda, mana pergi benda berwarna merah tu? Tadi okay, dia tengok tu. Ni, dia dah masukkan barang. Okey. Kita boleh ketatkan. Masukkan barang. Dulu boleh ketatkan. Ni saiz M sesuai untuk orang Asia. Orang Asia. Baik. Okey. Mana pergi benda warna merah tu? Ada pesanan Osprey. Oh, okey. Oh. Pesanan Osprey. Ada tak perlu guna apa-apa? Okey, di sini dia punya ni. Mana benda warna merah tadi tu? Ada. Okey. Ni saya nak tunjuklah, lagi benda warna merah tu. Ni boleh tengok whistle. Okey. Shoulder strap. Okey. Ni pun bagus juga kualiti. Custom molding, okey. Yang ni perhatikan bila kita dah potong ni, jadi bag ni saya rasminya dah digunakanlah. Okey, ni dia punya tanda lah. Apa mana beli warna merah tu? Tunjuk lagi yang kita tengok tadi tu. Tu okey. Yang ni bagi atas ni boleh masukkan barang. Okey. Ada benda satu yang kat atas tu. Ya. Okey. Sini ada dia punya rain cover. Oh, rain cover ni siapa kamu? Tengok tu. Lepas sini. Cuba pasang rain cover ni. Cuba. Ya. Ni dah. Osprey. Rain cover Osprey yang hebat. Ya, bersabung pula tu kan? Ya. Ini agak mahal. Siapa nak kena rotan?
Material dia okey lah. Okay. Dan bagi atas ni boleh dibuka sebenarnya. Ini saya masuk dulu. Baiklah, mari kita tunjuk aja dulu ya. Baiklah, lepas ni kita buat cara-cara untuk untuk membuat dia bulat ya. Ya. Yeah. Faham. Tak sabar rasanya. Dah tengok saya buat lawak tak? Abang? Ya. Yeah. Boleh tak saya tunjuk aku lah saya buat lawak? Boleh. Lawak je boleh terkenal. Dan ni boleh dibuka ni untuk jadikan sebagai... Tengok sini. Ni boleh buka. Okey, kita boleh buka di sini. Tarik dia. Okey, ditanggalkan. Dan kemudian ada ni. Apa jadi? Depek ataupun kita boleh bawa ni lah. Bawa air ke apa dalam ni. Design 2013 ni sangat-sangat praktikal dan juga sangat-sangat bagus untuk digunakan. Bag ni telah pun diuji secara on field test drive di Alwa Track B2. Okey, sangat-sangat praktikal. Kita masukkan balik. Kopi dah siap ke? Very practical made by Osprey. Okay, very high quality pipe. Okay, kita beri dalam cengangan review bag hacking ZAS.